Video ini hanya ditujukan kepada orang yang mau berpikir secara logika. Jika tidak, maka mereka akan menuduh keterangan di dalam video ini hanya sebuah fitnah. Menurut keyakinan umat Islam, Isra Mi'raj adalah bagian kedua dari perjalanan yang dilakukan oleh Muhammad dalam waktu satu malam untuk mendapat perintah menunaikan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kejadian ini dapat dilihat di surah yang ke-17 di Al-Quran, yaitu surah Al-Isra. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian Muhammad di Makkah sebelum dia hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Dan mayoritas para ulama mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun 621 Masehi. Surah Al-Isra ayat 1 berkata, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Sejarah mengatakan bahwa hingga tahun 630 Masehi, Ka'bah atau Masjidil Haram adalah tempat pemujaan Tuhan Mekah melalui patung-patung berhala, baik di dalam Ka'bah maupun di sekitarnya yang terdapat sekitar 360 patung. Penghancuran patung-patung berhala di Ka'bah baru terjadi tahun 630 Masehi, yaitu pada peristiwa penaklukan Mekah oleh umat Islam yang dipimpin oleh Muhammad. Peristiwa ini disebut Fathu Mekah. Allah yang mana yang rumah ibadah baginya adalah tempat penyembahan patung-patung berhala? Allah yang mana yang mau disembah melalui patung-patung berhala atau bersekutu dengan dewa-dewi mereka? Oleh karena itu, Allah yang mana yang telah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram yaitu Ka'bah ke Masjidil Aqsa? Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Di dalam hadis disebut, Muhammad mengikat burak yang ditungganginya pada tiang masjid, lalu dia masuk ke dalam masjid dan mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Pertanyaan, siapa yang mendirikan masjid di sana sekitar tahun 621 Masehi atau sebelumnya sedangkan agama Islam tidak ada di Yerusalem? Dan sebenarnya sekitar tahun 70 Masehi, Bait Allah yang ada di Yerusalem sudah dihancurkan oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Artinya di lokasi yang diklaim Masjidil Aqsa adalah tanah kosong yang berisi sisa reruntuhan Bait Allah dan sampah. Yerusalem mulai dimasuki oleh Khalifah Umar lalu menguasai Yerusalem mulai tahun 637 Masehi. Setelah masa inilah hal yang mungkin pendirian Masjidil Al-Aqsa di tanah kosong tersebut. Artinya, kisah Isra Mi'raj tahun 621 Masehi hanyalah kisah hoak yang dibangun oleh Muhammad dan pendukungnya yang kemudian diimani oleh umat Islam. Cuplikan hadis tentang Isra Mi'raj. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah didatangi burak, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari begal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut burak tersebut mencapai ujungnya. Dia bersabda lagi, maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Dia bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku terus keluar, tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk arak dan semangkuk susu, dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, kamu telah memilih fitrah, lalu Jibril membawaku naik ke langit, dan seterusnya. Tapan di daerah tersebut ada masjid dan Muhammad melakukan mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Sedangkan pada tahun 621 Masehi di daerah tersebut belum ada umat Islam selain orang Yahudi, Nasrani dan orang Romawi. Hadis sahih Imam Muslim ini dibuat sekitar pertengahan abad 9 Masehi tidak menyebut nama Masjidil Aqsa, tetapi dengan nama Baitul Maqdis.
Kalau nama Masjidil Aqsa sudah ada sejak tahun 621 Masehi dan nama itu tertulis di dalam Al-Quran, bagaimana logikanya Imam Muslim justru menulis kitab hadis di abad 9 Masehi dengan nama Baitul Maqdis? Oleh karena itu, benarkah nama Masjidil Aqsa sudah ada di zaman Muhammad, dan benarkah nama Masjidil Aqsa sudah ada di kitab Al-Quran di abad 9 Masehi? Di dalam hadis ada tertulis. Lalu, Allah memberikan wahyu kepada dia dengan mewajibkan salat 50 waktu sehari semalam. Sehari semalam hanya ada waktu 24 jam, jikalau salat hingga 50 kali dan waktu salat dan persiapannya anggap saja hanya 15 menit, berarti waktu untuk salat dalam sehari semalam butuh waktu 750 menit atau 12 jam 30 menit. Kapan untuk bekerja, tidur, makan, mandi dan lain-lain? Apakah Allah begitu bodoh sehingga ia memerintahkan waktu salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam? Dan di dalam hadis ada tertulis. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam." Dan sejak kapan Allah SWT dapat berfirman kepada manusia? Bukankah di Quran Surah As-Siyura ayat 51 sudah dikatakan bahwa tidak ada bagi seorang manusia pun, bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan. Kemudian, kalau salat 5 waktu tersebut adalah wahyu dari Allah, mengapa di Surah Al-Isra, Surah An-Najm bahkan di seluruh Al-Quran tidak tertulis perintah ini? Menurut Surah An-Najm ayat 6-14 dikatakan bahwa sosok yang menyampaikan wahyu Allah kepada Muhammad di Sidratil Muntaha adalah Jibril, sedangkan dalam hadis adalah Allah sendiri yang berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam, setiap salat fardu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, maka itulah 50 salat fardu." Mengapa keterangan antara hadis dan Al-Quran tidak sinkron? Menurut kitab hadis, para nabi ditempatkan di langit yang berbeda. Langit pertama, Nabi Adam. Langit kedua, Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Langit ketiga, Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi Idris. Langit kelima, Nabi Harun. Langit keenam, Nabi Musa. Langit ketujuh, Nabi Ibrahim. Bagaimana logikanya mereka tinggal sendirian di langit? Dan di dalam hadis ada tertulis. Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu, maka ditanyakan, "Siapakah kamu?" Jibril menjawab. Jibril ditanyakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutus." Maka, dibukalah pintu untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam. Dia menyambutku serta mendoakanku dengan kebaikan. Adam sendirian di langit pertama dan pintu dibuka untuk Jibril dan Muhammad. Apakah langit itu serupa dengan kamar kontrakan? Atas dasar apa kisah Isra Miraj yang penuh kontroversi ini pantas diimani sebagai peristiwa sejarah dalam kenabian Muhammad?